menuju pembahasan soal yang ada di sini, gitu ya. Nanti Bapak akan menjelaskan, ya. Bapak nanti akan menjelaskan di sini, ya. Nanti tolong kalian perhatikan baik-baik supaya Bapak bisa menjelaskannya dengan nyaman juga, gitu ya. Ini agak besar. Oke, jadi di layar kalian sudah tertampil soal salah satu soal yang kemarin sudah dibahas gitu ya. Ya enggak? Oke, nah di situ ya. Ada soal di mana gambar persegi ABCD dan persegi KLMN gitu ya, di mana ABCD ini adalah persegi dan KLMN ini persegi juga gitu, KLMN ini persegi juga, mungkin walaupun gambarnya terlihat tidak serupa gitu, tapi dia memang persegi gitu ya. Nah, kita lihat di situ. Jika B adalah titik pusat simetri putar dari persegi KLMN, maka luas daerah yang diarsir adalah, nah, di sana anggaplah persegi ya KLMN ini tersebut KLMN tersebut pusat simetri putarnya ada di titik B, maka pastilah titik B itu ada di tengah-tengah, ya kan? Pastilah titik B itu ada di tengah-tengah, itu ada di tengah-tengah, sehingga kita bisa melihat bahwa jika kita tarik garis, ya enggak? Jika kita tarik garis dari K menuju M di sini, kita lihat dari K menuju M, maka akan melewati titik titik B, gitu, titik B di sini. B ini kemungkinan ada di tengah-tengahnya, gitu kan? Yang sudah pasti nanti akan ada di tengah-tengahnya. Jadi kita bisa lihat di situ, ya, dari KM sendiri kita bisa hitung. Ya, kita bisa hitung berapa panjangnya gitu ya. Jadi kalau kalau dilihat memang secara kasat mata memang harusnya B itu ada di titik tengah ya, titik pusat simetri putar persegi KLMN gitu. Nah, luas daerah yang diarsir adalah berapa? Nah, kita lihat coba kita lihat untuk pembahasannya. Sorry. Ini Bapak clear dulu biar tidak ada garisnya lagi. Nah, kita lihat di sini bahwa B adalah titik pusat simetri putar, maka luasnya adalah seperempat, gitu ya, seperempat dari perseginya. Ya, walaupun gambarnya memang terlihat seperti kok tidak simetri gitu ya. Padahal kalau kita tahu di situ ada kata kuncinya bahwa titik B adalah titik pusat simetri putar, di mana B itu pasti di tengah-tengah. Sehingga kalau ada persegi KLMN yang titik pusatnya di tengah, maka dia akan membagi 4, ya, membagi 4 sama besar gitu. Jadi bagian ini adalah 1 per 4, di mana kita bisa mengalikan dengan luasannya yaitu 8 kali 8. Sehingga dicoret-coret 2 di sini, 8 kali 2 16. Benar bahwa luasan ini adalah 16 cm persegi gitu ya. Nah, seperti itu. Ini salah satu pembahasannya gitu. Pak, kok gambarnya tidak, ya memang karena memang ini dilihat apa? Mengecoh gitu ya. Tapi kalau ada kata-kata itu kalian harus bisa paham bahwa itu memang mengecoh, untuk mengecoh kalian gitu ya. Tapi dari titik pusat simetri putar persegi itu pasti ada di tengah-tengahnya gitu, karena simetri putar dan simetri lipatnya sama-sama berpotongan di tengah gitu ya, di tengah-tengah bangun persegi tersebut. Oke, masuk ke berikutnya. Di sini ada dua bangun, yaitu bangun segitiga ya, dengan bangun persegi panjang, di mana kita lihat di sini ada 16 desimeter tingginya di sini, di tinggi kedua bangun, dan tinggi salah satu ya.
Abdel. Kenapa? Kenapa? Abdel. Abdel, kenapa Abdel? Rambutnya panjang banget, Pak. Iya. Iya, tolong perhatikan dulu nih ya penjelasan Bapak, nanti kalau mau komentar bisa ada waktunya lagi ya. Jadi biar 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 paham dulu. Oke. Bisa dilanjut? Bisa Oke ya. lanjut, lanjut Pak. Ya, jadi Siap, ini ini. pembahasannya dulu. Oke, nah jadi di sini tingginya di sini 16 ya kan? Tingginya 16. Maka kita lihat. Duh, ini Bapak mute dulu ya. Apa tuh? Oke, nah itu dia. Kalau kalau tidak ada kerjasama antara kalian dengan Bapak, nanti nggak efektif gitu ya. Waktu yang ada ini tidak efektif. Tolong kalian sama-sama ini juga ya. Oke. Jadi di sini panjangnya 16 yang dari sini ke sini ya, 16 dm desimeter, di mana tingginya segitiga itu 7, maka sisanya sudah pasti 16 dikurang 7 ya, 16 dikurang 7 atau berapa itu? 9 ya, di sini ada 9. Luas bangunnya berarti terdiri dari gabungan luas segitiga dengan luas persegi panjang, di mana luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi dua, dan luas persegi panjangnya adalah panjang kali lebar gitu. Di sini sudah selalu selalu kita tuliskan untuk rumusnya itu selalu kita tuliskan. Oke, luas segitiga kita lihat alas kali tinggi bagi dua, di mana alasnya adalah 16, ini alasnya, tingginya adalah 7. 16 kali 7 dibagi 2, coret-coret di sini 8, sehingga 8 kali 7 berapa? 8 kali 7 berapa? 5 kali 8 kali 7 ya. Iya, 56 ya. Tuh koneksinya agak bermasalah. Baik, mudah-mudahan tidak sampai ke kalian koneksi yang bermasalahnya. Baik, berikutnya luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, di mana panjangnya adalah 16 dan lebarnya adalah 9 gitu ya. Sehingga kalau dikalikan 9 kali 6 54, 9 tambah 5 14, sehingga di sini adalah 144. Luasnya berarti adalah gabungan dari segitiga dan segi 4. 144 ditambah 56 ya, jadinya 200 desimeter persegi, dengan satuannya desimeter persegi gitu ya. Ini karena gabungan dari dua bangun maka kita dapatkan hasilnya seperti ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya. Ya, Bapak lanjutkan ke masih di soal ini ya. Diketahui luas bangun trapesium adalah 150 cm persegi. Jika tinggi trapesium, ya kita buat dulu trapesiumnya ya. Trapesiumnya di sana tidak ada keterangan apakah trapesiumnya itu sama kaki atau trapesiumnya apa, selain sama kaki trapesiumnya siku-siku ya, ada dua ya. Jadi ada trapesium yang jenisnya siku-siku, ada trapesium yang jenisnya sama sama kaki seperti ini. Nah, karena di sana diketahui luasnya 150 cm persegi, ya jika tinggi trapesium 12 dan perbandingan sisi sejajarnya adalah 2 banding 3, berapakah panjang sisi sejajarnya? Kita tahu luas trapesium adalah atas tambah bawah, ya sisi atas tambah sisi bawah, sisi sejajarnya dikali tinggi dibagi 2. Nah, kita bisa masukkan ke sini luasnya 150. A plus B-nya kita tidak tahu berapa. Tapi tingginya kita tahu 12 ya, dikalikan 12. Bapak hapus dulu. Tingginya dikalikan 12 dibagi 2. 2-nya kita pindahkan ke kanan sehingga 150 kali 2. 12-nya pindah ke sebelah ruas sebelah kiri, maka dibagi 12 sama dengan A plus B. Jadi kita tukar gitu ya. Ini bisa dicoret-coret
ya, dicoret-coret 6 gitu kan, 6 di sini, sehingga ini 15 bisa dibagi 3. Kalau dibagi 3 di sini 2, 15 dibagi 3 itu jadi 5. Berarti 50 dibagi 2 yaitu 25. Ya, tinggal ini 50 di sini kan jadinya 50 dibagi 2 menjadi 25. Maka A plus B adalah 25. Nah, kita tahu perbandingannya tadi 2 banding 3. Sehingga untuk A banding B adalah 2 banding 3. Di mana jumlahnya adalah 25. Maka kita bisa mencari A yaitu 2 per 5 dikalikan 25. Di mana 5 itu adalah jumlah dari perbandingan 2 dengan 3. Gitu. Ini di sini coret-coret 5 berarti A-nya 2 kali 5 10. Nah, B-nya juga sama. B-nya juga sama ya, 3 per 5 dikali 25. Coret-coret 5 jadi 5 15. B-nya 15. A dapat 10, B dapat 15. Sehingga jawabannya adalah 10 banding 15 atau 10 dan 15. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Bapak tidak akan membahas semuanya dulu sekarang karena memang sesi ini hanya membahas beberapa dari soal-soal yang sudah ada gitu ya. Dan nanti memang ke sini. Oke ya. Masih terdengar ya penjelasan dari Bapak? Suaranya ada ya? Oke. Nah, kita lihat untuk soal berikut ya. Perhatikan gambar berikut. Luas trapesium pada gambar di atas adalah, nah, di sini karena tentang segitiga segi empat, maka ini berlaku untuk mengerjakan soal luas trapesium. Masih ingat untuk luas trapesium bagaimana rumusnya? Ya, luas trapesium itu adalah sisi atas ditambah sisi bawah atau sisi yang sejajar dikali tinggi dibagi 2 gitu ya. Nah, di sini sisi yang sejajar adalah 10 dan 20. Di mana tingginya adalah, nah ini dilihat dari garis yang ada di sini. Gitu. Tinggi di sini adalah segitiga siku-siku ya. Tinggi yang sama dengan tinggi segitiga siku-siku. Nah, ternyata kita belum menemukan yang namanya tinggi dari trapesiumnya. Tetapi kita sudah mendapatkan sisi miring dari segitiga yang ada di sini. Nah, berarti langkah pertama adalah kita harus mencari tingginya dulu. Jadi kalau Bapak buat gambarkan di sini, nah, soal ini berarti ada hubungannya dengan soal segitiga siku-siku ya. Sehingga tinggi yang ada di sini, lalu sisi miringnya di situ diketahui 13. Lalu sisi yang bawahnya sini, apakah kita bisa mencari untuk sisi yang bawahnya? Ya, sisi yang bawahnya bisa kita cari, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita mencari selisih antara sisi atas dengan sisi bawah. Selisihnya ini 20 dan 10, ini selisihnya berarti ada 10 ya. Ada 10 di mana kanan kirinya ini harus sama. Artinya panjang sisa yang ada di kanan kiri ini harus sama. Kalau sisanya 10, maka masing-masing akan ada 5 dan 5 gitu. Di mana di sini adalah 10 sama dengan sisi yang atasnya, panjang sisi atas. Oke, berarti kita tahu bahwa sisi segitiga yang ada di sini adalah yang terpendek 5, lalu tingginya T dan ini 13. Nah, jangan lupa karena dia segitiga siku-siku, maka berlaku yang namanya teorema Pitagoras. Ya. Pitagoras. Bahasan yang minggu lalu juga sempat Bapak sampaikan bahwa teorema Pitagoras itu berarti segitiga siku-siku yang memenuhi kondisi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana C itu adalah sisi miring ya, AB itu adalah sisi yang tidak miring gitu. Sisi yang tidak miring atau sisi yang saling tegak lurus. Nah, di sana kita selain tahu bahwa di sini ya, bahwa C-nya sudah ada, katakanlah ini A, ini B. Berarti kita bisa mencari T itu dengan cara mencari sisi B ya. Atau T sama dengan akar dari C kuadrat atau ya dikurang dengan di sini A kuadrat. Misalkan seperti itu. Anggaplah T ini sama dengan B. T ini sama dengan B. Maka kita dapat mencarinya dengan cara akar dari
ya, 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat gitu ya. 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat berapa? 169 ya kan? 13 kuadrat 169 dikurang 25. Oke, akar dari 169 dikurang 25. Oke, berapa hasilnya? Kalau kita lihat adalah 144 atau 12 gitu ya. Iya. Oke, jadi akarnya ini sama dengan 12. Atau kita juga bisa menggunakan triple Pythagoras ya. 5, 12, 13 itu sudah pasti di situ. Oke, jadi kita dapat T-nya 12. Di mana T ini adalah T dari trapesium ya, gitu. Nah, baru kita bisa mencari luasnya, yaitu atas tambah bawah 10 tambah 20 dikali tingginya 12 dibagi 2. Coret-coret 6, maka kita mendapatkan, bentar, geser rumusnya. Maka kita mendapatkan, ya, coret-coret 6 berapa jadinya? Iya, 30 kali 6 atau 180 ya, 6 kali 3 180. Jadi jawabannya adalah B, sentimeter per segi. Maka luas trapesium tersebut. Nah, jadi ini kalau tidak kalian tidak tahu tentang segitiga atau Pythagorasnya, maka kita akan kesulitan untuk mendapatkan luas trapesiumnya karena tingginya belum diketahui. Tinggi dari trapesium bisa dicari dengan cara mencari ya segitiga siku-siku ya, tinggi segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras gitu. Oke, mudah-mudahan ini jelas ya untuk kalian. Oke, kita bahas lagi beberapa soal lagi. Nah, berikutnya diketahui luas belah ketupat ABCD. Kita buat sketsanya dulu. ABCD-nya ini katakanlah ini ya. Luasnya 480. 480. Kita tahu luas belah ketupat adalah D1 dikali D2 dibagi 2. Maka di sini 480 adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Kita tahu diagonal 1-nya adalah 20 cm. Ya, diketahui 20 cm. Sehingga kita cukup mencari tahu diagonal yang lainnya. Nah, ini untuk apa kita mencari diagonalnya? Untuk mencari panjang sisinya. Ya, karena panjang sisinya nanti kita akan mencari untuk mendapatkan keliling belah ketupat. Nah, oke, nanti dari belah ketupat ini akan kita potong menjadi segitiga-segitiga gitu ya. Jadi kita akan lihat. Oke, kita mencari dulu untuk D2-nya. D2-nya di sini berarti sama dengan ya, D2-nya di sini sama dengan 480 dikalikan 2 dibagi 20. Jadi 2-nya pindah ke sini menjadi kali 480. Lalu 20-nya di sini pindah ke ruas kiri menjadi dibagi gitu ya. Ini bisa dicoret-coret, coret-coret gitu kan. Sehingga hasilnya 48. D2-nya 48. Oke, kita akan lihat. D1-nya 20. Ya, D1-nya 20, D2-nya 48. Di mana kalau kita buat gambar seperti ini ya. Nah, segitiga. Bahwa belah ketupat adalah terdiri dari 4 segitiga. Ya, 4 segitiga yang ada dan panjang sisi mirinya sama semua ini ya, karena kan belah ketupat D1 20, maka katakanlah yang di sini 20 kalau dibagi 2 menjadi 10 10 yang ada di sini, dan dia D2-nya juga itu yang di sini, D2 di sini adalah 48, maka kalau dibagi 2 dia akan jadi ada 24 24. Maka kita bisa mencari sisi miringnya dengan menggunakan teorema Pythagoras lagi tadi ya. Jadi ada segitiga siku-siku di mana bawahnya 10, di sebelah sininya 24 karena tadi 48 gitu ya. Iya. Oke. Nah, jadi dengan gini berapa? Tadi 5, 12, 13 gitu kan. Tadi kita ingat ada 5, ada 12, ada 13. Maka triple Pythagoras ini kalau kita kalikan 2 itu juga akan sama berlaku. Ini 10, ini 24, ini 26. Oh, berarti kalau 10 pasangannya 24 26. Ini sudah ada 10 24, berarti pasti di sini 20 26. Nah, kita akhirnya mendapatkan panjang ini ya, mendapatkan panjang sisi dari belah ketupat 26.
Nah, karena yang ditanya keliling, maka 26 ini kita kalikan 4 karena ada 4 sisi untuk belah ketupat. Itu jadi kelilingnya 26 dikali 4 itu. 4 kali 6 24. Ini dari sini aja udah kelihatan kan? Iya kan? Oke, jadi hasilnya 100 104 di sini cm. Ini adalah keliling dari belah ketupat. Nah, kalau kita tadi tidak menemukan salah satu panjang diagonal dan tidak menemukan apa sisi miring tadi ya dari segitiga itu, segitiga siku-sikunya, maka kita tidak bisa mencari keliling dari belah ketupat gitu kan. Jadi, tidak bisa mengasal langsung tahu-tahu oh ya panjang sisinya 26 gitu. Dari mana dapat 26 itu? Ya, itu ada perhitungan sebelumnya gitu ya. Oke, ini soal kedua gitu. Jadi ya soal tadi yang sudah kita bahas. Oke. Nah, kita lihat untuk soal berikutnya lagi ya. Ada beberapa soal yang memang perlu Bapak ini kan ya. Oke. Nah, berikutnya adalah di sini. Luas belah ketupat ada 96. Nah, ini hampir sama nih berarti ini. Tapi bedanya ini mungkin lebih 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 cepat gitu ya. Bahwa yang kita ketahui luas belah ketupat adalah 96. Kita tahu luasnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2, gitu kan. Sehingga kita tahu diagonal salah satunya 24. Maka di sini 96 sama dengan 24 kali diagonal 2 dibagi 2. Nah, kita bisa mencari diagonal 2-nya adalah dengan cara ini. 96-nya kita kalikan 2, lalu kita bagi dengan 24-nya karena dia pindah ruas gitu. 24. Ini kita bisa coret-coret jadi 12 di sini ya. Gitu. Lalu di sini supaya bisa dicoret berarti 96 dibagi 12 ya. Kita lihat saja ini 2 supaya jadi 6. Gitu kan? Hilang. Iya berapa? Iya, kali 8 ya. Itu. Jadi diagonal yang satu lagi 8 cm. Gitu. Jawabannya A. Ya. Nah, kalau yang ini Bapak yakin banyak yang sudah benar, kalau dilihat di situ sudah banyak yang benar dari situ ya. Oke. Ya, mudah-mudahan beberapa soal ini bisa menjadi tambahan dari tadi yang soal yang sudah Bapak upload di materi kalian ya, pembahasan yang part 1 itu bisa bisa menambah pemahaman kalian gitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada, Pak. Iya. Pak saya, Pak. Iya. Siapa itu saya? Saya masih belum ngerti. Fatan, Pak. Oh iya, Fatan. Kenapa Fatan? Saya masih belum ngerti yang Pitagoras. Pitagoras ya. Oke, sebentar nih. Ini untuk nampilinnya lagi mana ya? Pitagorasnya yang tidak dimengerti dari mana? Oke, Bapak sambil ini ya, jelaskan di sini nanti. Coba lihat share screen-nya pakai, bentar, Bapak stop dulu. Oke. Share screen-nya pakai whiteboard. Oke, jadi sudah tampil whiteboard-nya ya. Oke. Jadi untuk Pitagoras, jadi yang pertama Pitagoras itu adalah kondisi di mana kita berbicaranya tentang segitiga siku-siku, ya. Jadi Pitagoras itu hanya berlaku untuk mana salahnya? Pitagoras kurang T-nya tadi. Oke, Pitagoras itu berlaku untuk segitiga yang siku-siku. Jadi jika kalian menemukan segitiga siku-siku, maka berlakulah teorema dari Pitagoras. Di mana kalau Bapak tuliskan di sini ini ada sisi yang kan setiap segitiga itu punya punya beberapa sifat gitu ya. Salah satu sifatnya adalah
Ia mempunyai sisi yang saling tegak lurus, di mana ada yang pendek dan ada yang lebih panjang. Kita sebutnya saja A dan sebut saja B. Gitu. Dan dari dua garis atau dua sisi yang saling tegak lurus ini, ada yang namanya garis miring atau sisi miring. Ya. Karena kan yang namanya tegak lurus pasti ada yang mendatar, ada yang menurun, ya kan? Ya, saling tegak lurus pasti ada yang mendatar, menurun. Nah, sisi yang lainnya yaitu dimakan sisi miring, kita sebut dengan C. Nah, karena segitiga hanya ada tiga sisinya, maka setiap segitiga siku-siku ini ternyata berlaku, ya, berlaku bahwa sisi miringnya jika dikuadratkan, sisi miringnya jika dikuadrat, panjang sisi miringnya jika dikuadratkan akan sama dengan hasil penjumlahan kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Tapi tidak berlaku C sama dengan A plus B. Ini belum tentu berlaku. Gitu. Ya, belum tentu berlaku. Itu C. Makanya ini khusus. Makanya khusus. Nah, ini adalah teorema yang diberi yang dipaparkan oleh Pythagoras tadi bahwa setiap segitiga siku-siku pasti berlaku dengan ini. Nah, kalau kita masukkan angka sembarang angka misalkan ya, ternyata kita menemukan untuk angka yang bulat ada A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan 5. Memenuhi nggak dengan di sini? Coba. Memenuhi nggak? Ya. Kalau kita lihat C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Benar nggak? C kuadrat itu 5 kuadrat. A kuadrat 3 kuadrat. Iya. B kuadratnya 4 kuadrat. Maka di sini 25 sama dengan 9 ditambah 16 atau 25 sama dengan 25. Cocok. Maka tiga bilangan ini kita sebut dengan triple Pythagoras. Pythagoras. Jadi bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras itu kita sebut dengan triple Pythagoras. 3, 4, 5. Lalu bilangan berapa lagi? Ya kelipatannya ini. Mau dikalikan 2, misalkan ini jadi 6, 8, 10. Ini juga triple Pythagoras. Artinya 6, 8, 10 ini jika dibuat segitiga siku-siku akan menjadi segitiga siku-siku. Gitu. Jika dibuat segitiga akan menjadi segitiga siku-siku. Jadi panjang sisi yang pendeknya 6, yang middle-nya yang tengahnya 8, yang miringnya 10. Bisa menjadi segitiga siku-siku. Gitu. Atau kita kalikan 3 jadi 9, 12, 15. Ini juga triple Pythagoras. Ya. Gitu. Paham nggak sampai sini? Tadi selain 3, 4, 5 itu juga ternyata ada berapa tadi? 10, 12, 13 ya. 5, 5, 12, 13 ya. Ya kan? Yang segitiga tadi ya. 5, 12, 13. Juga kelipatannya. 5, 12, 13 dan kelipatannya. Kalau mau kali 2 berarti ada 10, 24, 26, atau ada 15 36 39 gitu ya. Ini juga sama. Dia juga triple Pythagoras. Ya. Jadi bilangan-bilangan ini pastilah membentuk segitiga siku-siku. Makanya tadi kalau ada kita lihat contoh yang tadi yang trapesium ya, ada seperti ini. Ada segitiga siku-siku, lalu di sininya ada 5, di sininya ada 13. Oh, kita sudah tahu oh 5 13, berarti pasti sisi yang satu lagi itu memenuhi teorema Pythagoras. Dan kita bisa mencari panjang tingginya ini menjadi dapat didapat 2 12 dapatkan. Gitu. Gimana? Agak jelas? Halo. Gimana Pak kok tiba-tiba tingginya jadi 12? Ya, karena tadi
Tadi untuk mencari tinggi ini kan tadi didapat dari sini nih. Ya. Dari C kuadrat A kuadrat plus B kuadrat. Nah, sekarang kalau kita mau mencari tinggi yang ada di sini 12 ini, berarti kan sama saja mencari B, ya enggak? Iya. Nah, B itu bisa kita dapatkan dengan cara kalau dari sini nih. Ya, ini Bapak ubah deh. Oke, kita ubah dulu ya. Ini dihapus dulu. Oke. Nah, kita lihat. Kalau di situ kan C-nya sama dengan 13, lalu A-nya sama dengan 5 di sini ya, dari sini nih. Dari sini ya. C 13, A 5. Maka yang dicari satunya lagi adalah B, gitu kan? Dari mana kita bisa mencari B? Ya dari ini C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C-nya kita masukkan, 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah B kuadrat. 13 kuadrat berapa? 1, 6, 9. 25 kuadrat berapa? 5 kuadrat berapa? 25. Terus di sini B kuadrat. Maka B kuadrat adalah 169 dikurangi 25. Begini kan? Ini pindah ke sini kan? Oh, Nah, berarti 144. Jadi B kuadrat adalah 144. Nah, maka B-nya berapa? B-nya akar dari 144. Berapa B-nya? 12. Nah, itu kan. Jadi karena kita mencari tadi tingginya tadi, untuk bisa mendapatkan tinggi kita pakai teorema Pythagoras, rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Pak, kalau nggak pakai rumus itu gimana, Pak? Ya susah nyarinya. Rumus ini kan dipergunakan untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan soal, kan gitu. Kalau tidak ada tingginya, bisa nggak mencari luas trapesium tadi? Ya nggak bisa. Makanya kita harus cari tingginya dulu. Tingginya di mana? Tingginya bagaimana nyarinya? Nah, dengan menggunakan triple teorema Pythagoras. Nah, ada gambaran? Udah, Pak. Oke. Oke, Pak. Ya, yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Bapak, itu buat yang bangun datar yang seperti persegi panjang digabung dengan trapesium itu gimana caranya? Itu kesusahan. Oh iya, tadi ada ini. Trapesium digabung dengan persegi panjang. Ada nggak Iya, soal yang di lebih sini dari nih? itu, Pak. Bangun gabungan ya. Jadi misalkan, nah contohnya yang kayak gini lah, ya kan? Nah, contohnya kayak gini. Lihat di layar ya. Iya, Oke, kurang lebih kayak gitu, ya, Pak. oke, baik. Jadi ini adalah gabungan dari beberapa bangun segi empat gitu kan. Bentuknya ini nggak ada Iya, Pak. mau bentuk apa gitu kan. Nah, ini kan bisa kita potong-potong. Ya, ini kita potong di sini boleh, dipotong di sini juga boleh. Maka menjadi tiga bangun, ya kan? Yang satu ini persegi panjang, yang dua ini juga persegi panjang, yang tiga ini trapesium, ya kan? Nah, kita Iya, tinggal Pak. mencari apa? Mencari masing-masing saja. Nah, kita coba luas yang pertama itu berarti persegi panjang, ya kan? Panjangnya 40, lebarnya berapa ini? 20. 20 itu yang di sini nih, 20 yang di sini, 20 yang ini. Ya, panjangnya ini kan 75, yang dari sini ke sini kan 75 nih. Iya enggak? Ini 70 7 iya, ini 7 75 yang dari sini ke sini ya. Nah, ini kan bisa kita nanti lihat iniannya. Mana nih? Coba 20 meter itu yang di sini. Nah, aduh, ini kok susah ininya. Oke, jadi 20 meter ini misalkan ya. Ini 25 gitu, ini berapa? Kita kan nggak tahu kita. Nanti kita tinggal tinggal cari. Oke, 40 meter panjangnya, lebarnya 20. Itu yang pertama, sehingga luasnya panjang kali lebar. Nah, dia persegi panjang 40 kali 20 berapa? 800. 800. Itu satu. Ya kan? Sekarang yang kedua, luas yang kedua juga persegi panjang.
Persegi panjangnya, panjang persegi panjangnya, panjangnya ini 25 dan nah ini kayaknya 25 sama 20, Pak. 25 sama 20. Karena ininya 20 tadi gitu. Ya, kita cek dulu di sini. Jadi kalau misalkan yang keduanya ini panjangnya lebarnya tadi 25 ya. Nah, panjangnya ini berarti 40 kurang 20 gitu. Bagian sininya nih ya. 40 dikurang 20. Ya. Di sini berarti 20. Kayaknya ini bukan 20 deh. Nah, coba lihat dulu deh. Di sini 20. Mungkin ada yang belum belum kita lihat mana ukuran yang belum pas. Kalau ini 20, 25, maka di sini berapa yang sebelah sini? Yang di sini nih. Kalau sini 20, 25, maka kan sudah ada 45 ya. 45, di sini ada 75. Di sini ada 75, maka 20, sisanya 30. tinggal 30. Di sini 30. Oke. Ya dianggap ini berarti kalau ini 30 ini ada kemungkinan memang dia 20 ya. Oke, coba aja dulu. Di sini 30. Oke, di sini berarti 20 kali 25 jadinya berapa? 5 500 ya kan? 20 kali 25 ya 500. Ya. Nah, terus yang ketiga ini kok ada yang ngapus-ngapus gitu. Oke. Kita lihat. Nah, jadi nambah di situ. Oke, terus yang ketiga, yang luas ketiga itu adalah trapesium. Nah, luas ketiga adalah alas atas tambah bawah kali tinggi bagi 2. Itu di mana atasnya tadi 30, bawahnya tadi ini ya. Oh, 30 itu yang bawah sini. Nah, mungkin mungkin kita harus melihat perspektif yang lain. Ya, siapa tahu nih 20-nya bukan yang atas, tetapi yang bawah nih. Nah, kita cek ya. Kita cek ya. Nih. Nah, dilihat. Nah, ternyata yang 20 itu yang di sini. Ya. Yang 20 yang di sini. Gitu. Ya, yang di sini. Berarti kita tidak bisa tidak agak susah untuk mencari yang atas. Gitu ya. Ya, kita lihat di sini ya. Berarti kalau mencari yang ini agak susah. Mencari yang atas ini agak susah. Nah, kita lihat dari yang atasnya lagi. Jadi kalau ada, nah, jadi nanti dia ternyata membuat trapesium, lalu dikurangi dengan yang ini. Jadi nggak perlu dipotong, tetapi trapesium yang besar ini nanti dikurangi dengan yang ada di arsir sini, ya. Nah, itu lebih 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 cepat. Cuman kita harus lihat di sini kan, kita harus tahu ini berapa dari sini ke sini berapa nih. Kalau ini kan kita tahu ini adalah 40 yang di sini, tapi panjang ini kita nggak tahu. Bapak kasih warna biru di sini ya. Nah, panjang di sini kita nggak tahu berapa, tapi kalau panjangnya ini kita tahu 40, panjang yang ini kita nggak tahu berapa. Kok balik-balik lagi ya. Oke, jadi untuk bisa mengetahui panjang ini itu menggunakan lagi-lagi menggunakan triple Pythagoras atau teorema Pythagoras. Di sini ada 50, di sini ada 40, dan di sininya kita nggak tahu berapa. Delay ya, agak delay ya. Wah. Coba ini harus dihapus dulu nih annotate-nya tadi nih.
Coba jangan jangan ada yang ikutan nyoret-nyoret ya, supaya gampang. Bisa diulang ya, Bapak ulang ya. Bentar, bentar. Oke, nah ini ya. Nah, sudah terlampir. Koneksi internetnya rada ini. Oke, ya. Jadi tadi ternyata ini kita kita cari sebagai trapesium yang besar, nih. Trapesium yang besar dikurangi dengan yang arsiran. Trapesium yang besar seperti ini dikurangi dengan arsiran. Ya, yang di arsir sini. Yang di arsir ini kita tahu luasnya adalah luasnya 20 kali 25. Itu sama dengan 5.500. Nah, cuman kita harus mencari luas yang besar ini. Kita tahu bawahnya ini 75, ini tahu 40, tapi kita belum tahu yang atas. Nah, yang atas ini harus kita cari dulu. Untuk bisa mengetahui yang atas, maka kita harus cari, ya. Untuk bisa tahu yang atas, maka kita harus cari bentar. Masih ada yang. Halo, ya bisa didengar ya. Oke, untuk tahu yang atas ini kita bisa menggunakan tadi teorema Pitagoras dari segitiga yang ada di sini. Jadi ini kita tahu 40, kita tahu di sini 50, maka kita bisa mencari yang ini, panjang yang ada di sini. Jadi kalau ini Bapak Bapak gariskan di sini, kita bisa mencari yang ini dulu. Gitu ya. Ini bisa kita cari. Ini 40, ini 50, nah ini bisa dicari. Cara mencari ini sama seperti mencari A, ya kan? Tadi kalau kalau disebut A, berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B, B kuadrat, di mana C-nya adalah 50 kuadrat, B-nya adalah 40 kuadrat ya. Di sini jadi berapa? 2500, 2500 ya. Dikurangi 1600 itu. Jadi hasilnya tinggal berapa? 900 gitu. A-nya berarti sama dengan akar dari 900 atau 30. Nah, ternyata di sini A-nya dapat di sini 30. Kalau A-nya 30, maka sisi yang atas adalah 75 dikurang 30. Sisi bawah ini kan 30. Itu sehingga didapatkan 45. 45. Nah, bagian atas ini 45. Nah, kalau sudah mengetahui kita tahu berarti kita bisa mencari luas yang hijau. Luas yang hijau itu adalah luas trapesium dikurangi luas yang diarsir. Luas persegi panjang diarsir. Luas trapesium adalah atas tambah bawah kali tinggi dibagi 2. Dikurangi dengan tadi ini luasnya adalah 500. Ini udah kita cari tadi yang 500 yang diarsir. Luas ini itu 500. Nah, ini atas tambah bawahnya, atasnya tadi kita dapat 45. Bawahnya itu 75, tingginya 40 dibagi 2. Coret-coret 20. Nah, kita tahu di sini 75 tambah 45 jadi berapa? 100 100 120 ya. 120. 120 kita kalikan 20 menjadi 2400. Sehingga kalau kita kurangi 500 hasilnya menjadi 1900 meter persegi. Jawabannya ada B. Gitu ya. Oke. Jadi tadi kalau kita potong-potong belum ketemu. Nah, maka kalau kita potong-potong belum ketemu, kita bisa melihatnya sebagai satu trapesium utuh. Lalu kita kurangi dengan yang bolong tadi ini ya, yang diarsir itu. Gitu. Ya. Jadi untuk bangun gabungan bisa caranya tadi menggunakan bangun yang utuh dulu baru dikurangi, atau kita potong-potong, kita cari masing-masing bangun. Tadi kalau dipotong itu kan jadi ada persegi panjang lalu trapesium. Oh, ternyata kalau dipotong-potong kita malah tidak bisa mengetahui luasnya. Kenapa? Karena ada bagian yang tidak diketahui. Gitu. Tapi kalau kita menggunakan pengurangan kita bisa bisa mencarinya. Nah, itu perlu ketelitian dan perlu kejelian buat dari kalian supaya bisa mendapatkan jawabannya gitu.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Banyak ya, masih banyak lagi. Nah, kayak seperti ini. Ya, nah ini contohnya. Baik, Bapak akan bahas sedikit tentang soal ini. Nah, di sini ada diketahui luas bangun persegi panjang adalah 135 cm persegi ya. Luasnya adalah 135, di mana luas itu adalah P kali L, ya kan? P kali L. Nah, P-nya apa? P-nya 3 sini, L-nya 5, tetapi dalam bentuk perbandingan. Jadi P banding L-nya sama dengan 3 banding 5. Sehingga kalau kita tulis P-nya adalah 3X dan L-nya adalah 5X. X ini di sini mewakili dari perbandingan, ya. Nah, sehingga kalau kita mau mencari keliling persegi panjang, kita harus tahu berapa panjangnya, berapa lebarnya. Gitu kan? Nah, kita bisa mencarinya dengan memasukkan yang diketahui panjang lebarnya dan luas yang ada. Jadi kalau kita masukkan ketiga persamaan ini, luasnya 135, ini sama dengan P-nya 3X, lalu ininya L-nya 5, 5X. Sehingga kalau dilihat 3 kali 5, 15, X kali X, X kuadrat, di sini 135. Ya, di mana X kuadratnya adalah 135 dibagi 5, 15. Ya, gitu. Berapa 135 dibagi 15? Ya, kita hitung aja kalau misalkan enggak ini 135 dibagi 15 ya. Dibagi 15. Kalau misalkan 15 ya, kita lihat aja oh ini 15 ya dikali apakah dikali 9 bisa? 5 kali 9 45. 9 tambah 4 13. Oh iya, kali 9. Berarti di sini 9 sama dengan x kuadrat atau x sama dengan akar dari 9. Dan didapat x-nya adalah 3. Nah, kalau sudah dapat X-nya 3, kita kembalikan lagi ke P dan L-nya. Gitu. Maka kita dapat P-nya adalah 3 kali 3 atau 9, L-nya adalah 5 kali 3, yaitu 15. Nah, keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar, gitu ya. Keliling 2 kali panjang tambah lebar. Nah, di mana 2 kali ya, panjang tambah lebarnya berarti 9 tambah 15. Gitu. Jadi sama dengan berapa? Ya, 24 kali 2, 4, 48. Jadi jawabannya adalah 48 cm untuk keliling persegi panjang yang diketahui luasnya dan diketahui perbandingan panjang dan lebar. Ini merupakan ya, cara menyelesaikan soal ini gitu ya. Oke. Mudah-mudahan enggak ada pertanyaan ya. Mudah-mudahan. Oke. Apa clear dulu? Oke, kita lanjut ke soal yang sebelumnya. Nah, luas suatu persegi adalah 36 cm. Berarti luas persegi itu 36. Di mana luas persegi itu rumusnya adalah S kuadrat, sisi kuadrat atau R kuadrat. Ya kan? Di mana S-nya adalah akar dari luas atau S-nya sama dengan akar 36. S-nya berarti 6. Dapat S-nya, S itu berarti kan ini sisi dari ini 6, ini 6 ya. Sisi dari persegi. Kita yang mencari adalah keliling persegi ya, berarti kelilingnya adalah 4 kali S atau 4 kali 6. S-nya 6 di sini. 24. Langsung didapatkan hasilnya 20. Nah, untuk soal ini mungkin lebih mudah ya, karena tentang persegi gitu. Oke. Berikutnya, soal berikutnya adalah tentang nah ini, tentang segitiga. Gitu, segitiga ini ya. Nah, kalau untuk luas ini kita menggunakan rumus ya. Rumus luas segitiga. Nih, kalau kalian lihat luas rumus segitiga selain yang kalian tahu adalah alas kali tinggi bagi 2 atau setengah alas kali tinggi bagi 2, ada rumus lain lagi yaitu ini ya, S dikali S min A dikali S min B dikali S min C ya, dimana S adalah setengah dari keliling. S itu setengah dari keliling, S setengah dari keliling segitiga
Ya, kalau keliling segitiganya ternyata tadi adalah 10,5 tambah 5 tambah 8,5 atau 12, ini S-nya 12 nih, maka luasnya adalah akar dari 12 dikali 12 kurang 10,5 dikali 12 kurang 5 dikali 12 kurang 8,5 gitu ya. Nah, kita lihat berapa hasilnya. Nah, akar 441 atau 21 gitu ya. Ini untuk yang segitiga ya, luas segitiga. Jadi luas segitiga itu ada dua versi atau dua rumus yang biasa digunakan, alas kali tinggi dibagi dua. Ini yang biasa digunakan untuk segitiga-segitiga yang memang diketahui alas dan tingginya. Tetapi kalau untuk yang tidak diketahui, ada alas dan tingginya adalah akar dari S, S min A, S min B, dan S min C gitu. Ya, di mana S adalah setengah dari keliling lingkaran, yaitu A plus B plus C. Nah, jadi S di sini dengan di sini sama, bukan S yang di persegi tadi ya, tetapi ini S yang merupakan setengah dari keliling segitiga itu. Oke, berikutnya, nah ini adalah soal bangun datar gabungan gitu ya, bangun datar gabungan, dan ini yang ditanya hanya keliling, berarti kita hanya tinggal mencari sisi, panjang sisi yang belum diketahui. Ya, ini kelihatan nih 9, nih 9, nih 3, 32. Nah, berarti ini kemungkinan akan sama dengan atas ya. Ini juga kemungkinan sama dengan yang di atasnya sini 11 ya. Lalu panjang ini belum diketahui, tapi bisa dicari, yaitu 15 ditambah 9 ya kan, atau 24 ya. Dan bagian sini kenapa? Bagian sini sebenarnya hanya tinggal 32 dikurang, ini 32 kan diambil dari sini. 32 dikurang 11, karena bagian ini 11. Itu dari sini dan sini menghasilkan berapa? 21, ya kan? Ini dapat 21, 24. Oke, jadi tinggal kita jumlahkan saja ya hasilnya. Gitu. Atau mau mau dicoba, oh ini 11-nya ada, 11-nya ini ada 3, 1 2 3, berarti 11 kali 3 33. Oh, 9-nya ada 3, 9 kali 3 27. Lalu sisanya ada 32 dan 21. Itu 32 dan 21. 32 dan 21. Ini bisa ya jumlahnya ini. Atau sebenarnya sama saja jika kalian lihat ya, kalau ini kita geser ya, bagian sini kita geser di sini, bagian sini kita geser ke sini, bagian ini kita geser ke sini, maka sebenarnya kelilingnya adalah keliling persegi panjang ditambah dengan 2 kali 11 gitu. Keliling persegi panjangnya gitu ya, ditambah 2 kali 11, sama aja dengan ini juga sama gitu. Ini kalau jumlah dijumlahin jadi berapa nih? 9, 10, 13, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, seperti ini. Itu. Ya. Oke. Lanjut ya. Kita lanjutkan untuk berikutnya ini. Keliling bangun di atas ya, berarti nanti tinggal keliling ini tinggal di jumlahkan saja gitu ya. Nah, ini kan sudah ada panjangnya di sini. Ini kan 15, 15, nanti berarti di sini 15. Ya. Yang belum ada hanya panjang ini dengan ini nih, gitu. Ini bisa dilihat. Gitu kan? Panjang yang belum ada. Oke, kalau keliling insya Allah masih mudah ya. Ya, kita skip dulu. Oke. Nah, jika persegi panjang mempunyai panjang x dan lebar y, berapakah kelilingnya? Nah, ini kan kalau panjangnya, kalau kalau panjangnya adalah x, lebarnya adalah y, maka keliling persegi panjang itu kan 2 kali panjang tambah lebar, sehingga 2 kali x tambah y atau
2x plus 2y, di mana ini seperti itu ya, pelangi ya, rumus pelangi ya, ini kan seperti seperti rumus pelangi gitu. Jadi jadi 2x dan 2y gitu yang didapat ya. Nah, ini untuk soal yang seperti ini. Nah, berikutnya ini jajar genjang PQRS. Hapus dulu. Jajar genjang PQRS di sini ada PQRS. PQRS di mana sudut P-nya ini 3x plus 2. Sudut S-nya x plus 30 ini ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa sifat jajar genjang itu sudut yang berdekatan ya, sudut yang berdekatan itu jumlahnya adalah 180 derajat. Sehingga sudut P kalau kita jumlahkan dengan sudut S itu hasilnya harus 180. Ya kan? Ini adalah salah satu sifat dari jajar genjang. Nah, kalau sudah tahu ya tinggal kita ganti saja. Ini P-nya 3x plus 2 lalu ditambahkan dengan x plus 30 sama dengan 180 derajat di sini. 3x tambah 2 tambah x berarti 3x dan x dia jadi gitu ya. Dia jadi 4x. 4x lalu 2 tambah 30 jadi 32. 180. Maka 4x sama dengan 180 dikurang 32. Ya kan? Lalu x-nya adalah berarti jadi berapa? 148 dibagi 4. Sehingga didapat x-nya adalah ya. Ini 37 ya. Nah, 37 derajat. Hasilnya adalah A gitu. Ya. Oke. Sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan dibuka mikrofonnya, di unmute lalu di langsung ngomong gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini?